Welcome to my video. Kali ini kita akan membahas tentang makanan Pedalpop Mochi Strawberry Vanilla. Nah, sebelum kita melihatnya, kita akan mengenal produk ini. Produk ini dari Wars. Nah, desainnya itu ada warna ungu, biru, terus mochi strawberry vanilla. Nah, ini kandungannya di dalamnya itu ada mengandung susu dan buah. Nah, ini bentuknya nih. Kalau dalam lemari es, diapkan sejenak lebih kenyal. Ini rasanya strawberry. Cemilan baik untukmu. Tuh. Nah, ini dia rasa strawberry vanilla dalam kulit es krimnya tersebut. Nih dia tuh. Ada pepomnya, jadi aman. Ini isinya 45 mg bekasi. Nah, nih tuh kalau dilihat warnanya seperti ini. Ungu, merah, pink gitulah. Terus kita melihat lagi di belakang. Belakang ini ada dua dominan, yaitu ada ungu dan pink. Merah jambu. Ini udah lembek, guys. Karena nggak seperti mali es itu. Nah, ini isinya, ini kandungannya di dalamnya itu kita akan lihat. Nih, ada kulit mochi, ada air, gula, padatan susu, sirup, minyak nabati, glukosa, pondre strawberry, perasa strawberry, tepung jagung. Nah, ini dia di barcode-nya. Ini simpannya di minus 18 derajat celcius atau dalam lemari es, guys. Ini produknya dari Unilever. Nih dia nih, lemaknya itu ada sekitar 1,5 gram atau 2%. Terus lemak jenuhnya itu 1 gram atau 4%. Proteinnya 1 gram atau 1%. Nah, ini dia tuh. Jangan lupa untuk selalu membuang sampah. Bisa didaur ulang lagi. Tuh. Bagi pengguna handphone. Itu. Ini ada gulanya 6 gram, karbohidratnya 18 gram, proteinnya 1 gram, garamnya 10 mg. Ini aman, guys, tuh. Simpan di dalam lemari es. Tuh. Tampilannya cantik ya. Ini sajian ini mengandung energi 90 kalori kita. Terus ada lemaknya, gulanya itu 8 gram. Terus ada garam natriumnya 10 gram. Terus lemak jenuhnya 1 gram. Lemak totalnya 1,5 gram. Tuh. Diamkan sejenak biar lebih kenyal. Ini mochi. Itu bentuknya kayak begitu. Enak disantap. Untuk di like, comment, and subscribe.